Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat Gus Muhaimin Iskandar yang hari ini mengikuti kegiatan ini secara virtual, insyaallah Presiden 2024. Bupati Lumajang Haji Thoriqul Haq, insyaallah juga beliau bupati dua periode di Kabupaten Lumajang. Kita berikan aplaus untuk beliau juga. Dan yang saya hormati Ketua DPC PKB Lumajang Haji Anang Ahmad Syaifuddin. Assalamualaikum Bapak. Sehat Bapak? Ya Alhamdulillah. Keren sekali Bapak kemarin ya. Tapi sudah hafal Pancasila Bapak. Alhamdulillah. Kita berikan aplaus untuk beliau. Beliau juga calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Insyaallah jadi Bapak. Amin. Perwakilan DPW PKB Jawa Timur yang pagi hari ini dihadiri oleh Ibu Nyai Hajah Umi Zahra. Assalamualaikum Ibu Hajah. Alhamdulillah. Kita berikan aplaus untuk beliau. Kemudian juga Alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita Ning Lailatul Qadriyah. Subhanallah. Sehat terus Ning. Alhamdulillah. Kemudian Dewan Juri dari DPW PKB Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak. Dan juga hadirin undangan dan peserta Gus Muhaimin Festival Jam'iyah Hadroh Al-Banjari se-Jawa Timur yang hari ini tepat ada di zona 2 se-Tapal Kuda. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi yang berbahagia ini kaki kita masih mampu melangkah, hati kita masih mampu tergerak untuk hadir di acara yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam Allah mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minadz dzulumati ilan nur, dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan. Hadirin rahimakumullah, mari acara Gus Muhaimin Festival Jam'iyah Hadroh Al-Banjari se-Jawa Timur ini zona 2 se-Tapal Kuda kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan acara ini dari awal hingga akhir nanti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi momentum kebangkitan santri untuk memimpin negeri ini di bumi para aulia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin. Dihaturkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, mari kita tundukkan hati sejenak untuk mengikuti alunan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالٍ
alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars PKB dan Yalal Watan. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti sambutan Ketua DPC PKB Lumajang, Bapak Haji Anang Ahmad Syaifuddin. Ketua DPRD tidak hadir, disuruh masuk Ketua DPRD kalau belum. Masuk Pak Ketua DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadratal Mukarramin, para alim, para kiai yang hadir di kesempatan ini yang sangat-sangat saya muliakan, hadir di tengah-tengah kita Gus Gofur, Gus Yoga. Gus Yoga mohon berdiri, Gus. Ketua Gema Saba Kabupaten Lumajang. Kemudian ada Gus Agung di tengah-tengah kita hadir. Tadi saya melihat, tapi kok sekarang tidak kelihatan. Nah, juga ada banyak bunyai yang hadir, ada bunyai Oka, ada banyak bunyai-bunyai yang hadir di kesempatan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Juga luar biasa kawan-kawan DPAC se-Kabupaten Lumajang juga hadir. Mohon angkat tangannya PAC se-Kabupaten Lumajang. Oh, hadir semua. Peserta Albanjari juga yang hadir. Juga luar biasa di sesi pertama ini. Para juri yang hadir dari Jawa Timur,
Terima kasih atas kehadirannya di Kabupaten Lumajang. Inilah Lumajang, ini gelora olahraga andalan Kabupaten Lumajang. Kemudian hadir di tengah-tengah kita Ibu Haja Umi Zahra. Beliau anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Orang Jember. Jember bekebere. Jadi mon bekebere itu campuran antara Jawa dan Madura. Pandalungan, Jawara. Kemudian juga hadir Nyai Hajah Lailatul Qadriyah, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau ini dua tingkat di pesantren itu kakak kelas saya. Kalau 2024 harus terpaksa harus berkompetisi, saya ngalah barokah pokoknya Ning. Kemudian hadir juga Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Bapak Eko Adis Prayoga, anggota fraksi hari ini yang juga hadir di tengah-tengah kita yang tidak ikut paripurna. Karena hari ini juga bertepatan dengan paripurna DPRD Kabupaten Lumajang. Kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, bersolawat atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita Kabupaten Lumajang ketempatan Festival Al-Banjari Zona 2 merebutkan Piala Gus Muhaimin Iskandar. Gus Muhaimin itu putranya Pak Iskandar, cucunya Mbak Bisri Samsuri. Mbak Bisri Samsuri itu adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi yang paling besar kontribusinya untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang para masayikhnya turut berkotor tangan, bahu-membahu memanggul senjata untuk kemerdekaan Republik ini. Kontribusinya sangat besar. Walaupun pada perjalanannya Orde Baru kemudian memusnahkan sejarah itu. Dulu batalion-batalion itu kiai-kiai. Komandan batalion itu lah kiai-kiai. Sampai pada akhirnya reformasi. Kemudian lahir Partai Kebangkitan Bangsa. Dan kemudian perjuangan-perjuangan politik dan sistemik dilakukan. Hingga kemudian ada yang namanya Hari Santri Nasional. Yang hari ini sudah ke-7 tahun kita peringati. Gus Muhaimin Iskandar itu adalah lahir dari rahim santri. Lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Dan salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa dan ketua Partai Kebangkitan Bangsa sampai hari ini. Kalau kemudian Gus Muhaimin dan kita semuanya, kader Nahdlatul Ulama dan kader Partai Kebangkitan Bangsa, menginginkan beliau untuk memimpin Indonesia di 2024, saya pikir itu sudah waktunya. Wis wayahe wong NU, wong PKB untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan wis wayahe, saya juga ke Provinsi Jawa Timur barengi mereka. Saya pikir itu dan terima kasih semuanya kawan-kawan, panitia, apresiasi yang luar biasa yang menyiapkan kegiatan ini. Tidak pernah mereka Mbak Umi, Ning Lela, tidak pernah tanya berapa biayanya, pokoknya mereka bekerja, tahu-taunya sudah ada videotron, ada salon, dan di ruangan yang menjadi kebanggaan Kabupaten Lumajang ini, Al-Banja Festival Al-Banjari Zona 2,
diselenggarakan. Dan ini mungkin yang bisa saya laporkan ke Bu Umi Zahra selalu selaku utusan dari DPW PKB Jawa Timur, dan mohon berkenan nanti untuk bisa memberikan arahan dan sambutan kepada kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita ikuti arahan perwakilan DPW PKB Jawa Timur sekaligus juga berkenan untuk membuka acara yang akan disampaikan oleh Ibu Nyai Hajah Umi Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana wa huma al-islamu wal iman hadzani a'dhamu ni'am wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita semuanya bisa bersilaturahim, berkonsolidasi pemikiran, berkonsolidasi program kegiatan seni budaya, berkonsolidasi langkah disiplin gerak untuk kemajuan agama Islam dan kemajuan Partai Kebangkitan Bangsa dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada kaliber dunia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu mewarisi harapan beliau dalam membangun tamadunil Islam, masyarakat yang berkeadaban. Di antara tanda-tandanya dia mampu mengekspresikan nilai-nilai artistik baik personal, komunal maupun berbasis Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bentuk seni budaya. Sebelum kami masuk pada berbagai hal yang ingin kami ketengahkan pada hadirin, mumpung belum lupa, kalau tadi Master of Ceremony menyebutkan Saudara Ahmad Anang Syaifuddin, sahabat kita semuanya, pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang juga mengumandoi kita semuanya untuk memajukan PKB. Sudah wayai katanya, maju ke Provinsi Jawa Timur. Nah, ini kami juga incumbent istilah dua-duanya, Bu Umi Zahra Ning Laila Qodriyah, untuk berfastabikul khairat lagi ke DPRD Provinsi Jawa Timur 2024 juga. Mumpung belum lupa, Gus. Kan begitu. Mumpung belum lupa. Selanjutnya, sampai waktu. Minum dulu. Selanjutnya kami menyampaikan salam takzim dari Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur. Saya sebenarnya sama dengan Mas Anang, sejak bimtek udah waktu. Jadi saya buka masker, waduh ini kesempatan ketemu teman-teman, saya buka akhirnya waktu juga. Kemudian seluruh jajaran DPW Partai Kebangkitan Bangsa juga menyampaikan salam takzim untuk penyelenggaraan festival Gus Muhaimin Iskandar untuk bidang budaya ini untuk Al Banjari seperti ini.
Hadirin yang kami hormati, para alim ulama di segenap yang hadir di sini untuk mengikuti Festival Al-Banjari Zona 2 di Tapal Kuda ini, kami menyampaikan terima kasih kepada aparatur pemerintahan daerah, ya termasuk pimpinan DPRD dan jajarannya, terutama fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Mas Torek sebagai bupati yang cak-cek ya, kemudian yang eksotif alamnya, yang indah suaranya. Nah, terkesan seperti itu kami. Seluruh bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang telah mengirim kontingennya untuk mengikuti festival ini. Karena waktu ya, mohon maaf Mas Anang, saya langsung aja membacakan bahwa pada kegiatan Gus Muhaimin Festival Al-Banjari se-Jawa Timur ini terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama terbagi dalam 7 zona di wilayah Jawa Timur. Setiap zona nanti akan dipilih 5 grup pemenangnya. Kemudian untuk mengikuti grand final Gus Muhaimin. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, adik-adik sekalian, kemudian setelah mengikuti grand final di Surabaya nanti, keputusan penilaian dan penetapan pemenang oleh Dewan Juri Festival Gus Muhaimin Al-Banjari tidak bisa diganggu gugat. Nah, ini yang terakhir. 5 grup terbaik setiap zona akan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp2.500.000. Kemudian untuk mengikuti grand final Gus Muhaimin Festival Al-Banjari di Surabaya, total hadiah Gus Muhaimin Festival Al-Banjari sebesar Rp250.000.000. Kasih aplaus untuk Gus Muhaimin. Nah, hal ini tidak lepas dari harapan Gus Muhaimin. Sudahlah, saya akhiri aja. Karena batuk, salam takzim untuk keluarga semuanya. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk memberangkatkan Gus Muhaimin menjadi pemimpin nasional tercapai. Al-Fatihah. Oleh karena itu, atas nama kita semuanya, marilah acara Festival Al-Banjari Zona 2 di Setapal Kuda kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi kita buka bersama. Jazakumullah khairan jazak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, menambah barokah acara pembukaan Gus Muhaimin Festival Hadroh Al-Banjari se-Jawa Timur, barokah doa akan disampaikan oleh Ustadz Amam Syauqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna
farrij 'alal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang cerah ini hamba menundukkan kepala seraya memujimu atas berkat rahmat, nikmat dan maunahmu ya Allah. Kami dapat hadir di acara Gus Muhaimin Festival pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa semua yang hadir pada pagi hari ini. Ya Allah, Engkaulah penguasa langit. Kami memohon turunkanlah ilhammu. Berikanlah kami kecerdasan fikiran. Langkah kami yang selalu menuntun ke jalan yang benar. Tangan yang selalu menderma dengan penuh keikhlasan. Telinga yang selalu mendengar kebajikan. Dan mata yang selalu terbuka memandang keadilan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah penguasa bumi. Angkatlah derajat kami, kokohkan perjuangan kami dalam memenangkan kembali Partai Kebangkitan Bangsa tahun 2024. Ya Allah, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, berikanlah kekuatan raga, kearifan perilaku, kejernihan fikiran, dan keikhlasan hati bagi kami, kader Partai Kebangkitan Bangsa, untuk memenangkan Gus Muhaimin menjadi presiden 2024, ya Allah. Memenangkan Gus Muhaimin menjadi presiden 2024, ya Allah. Memenangkan Gus Muhaimin menjadi presiden 2024, ya Allah. Iqdi hajatina, ya Allah. Iqdi hajatina, ya Allah. Ikuti hajatina ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kekuatan pada pemimpin kami, Bupati Lumajang, kader andalan Partai Kebangkitan Bangsa, untuk terus membersamai kami dengan penuh kesabaran, ketabahan, keceriaan, agar tidak sering memarahi kami. Jadikanlah Cak Torik Bupati Lumajang 2 periode. Jadikanlah Cak Torik Bupati Lumajang 2 periode, ya Allah. Jadikanlah Cak Torik Bupati Lumajang 2 periode, ya Allah. Agar masyarakat Lumajang benar-benar hebat dan bermartabat. Ya Allah, ya Basit, ya Wadud. Tegarkanlah ketua kami, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang, Mas Anang Ahmad Saifuddin. Takdirkanlah ketua kami menjadi anggota DPRD Jawa Timur 2024, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakati wa biasrari al-Fatiha. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian acara pembukaan Gus Muhaimin Festival Al-Banjari se-Jawa Timur. Mudah-mudahan acara hari ini benar-benar menjadi momentum kebangkitan santri dalam memimpin negeri ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Namun sebelum saya tutup, saya minta kita semua yang hadir di sini untuk yel-yel. Yel-yelnya, kalau enggak yel-yel, nanti kita tidak mulai acaranya ya. Makanya yel-yel dulu. Yel-yelnya, nanti PKB jawabannya bangkit, PKB solid, PKB menang, PKB bangkit, solid, menang. Pemimpin kita Gus Muhaimin, Gus Muhaimin Presiden 2024. Sepakat? Sepakat. Baik, saya akan mulai. PKB! 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 PKB bangkit, solid, menang. Pemimpin kita Gus Muhaimin
Presiden 2024. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.